hantar lah Luan sikit yang berhormat. Hantar banyak sila. Terima kasih yang berhormat, terima kasih Tan Sri yang tua. Saya sungguh tersentuh hati apa yang diucapkan yang berhormat. Bagaimana kesungguhan yang berhormat sebagai orang yang kalau kira dari segi agama bukan orang Islam, tetapi sungguh prihatin terutama pada nasib wanita-wanita yang saya rasa seharusnya diambil perhatian oleh pemimpin-pemimpin UMNO, khususnya pemimpin Barisan Nasional yang beragama Islam khususnya. Jangan kita melihat dengan bukan sahaja gadis penan, kita melihat di bandar-bandar bagaimana wanita dieksploitasikan dalam berbagai bentuk. Bukan sahaja di segi maruahnya, bagaimana kita melihat menjadi bahan-bahan iklan, dan kita lihat bagaimana didedahkan dalam media, wanita dijadikan tempat pusat-pusat hiburan sebagai apa, tempat menjadi hiburan kepada kaum lelaki di tempat-tempat yang sangat tidak bermaruah, tapi tidak ada tindakan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Jadi saya ingin minta pandangan yang berhormat, apakah pandangan yang berhormat sebenarnya ke dalam isu ini? Sebenarnya kerajaan Barisan Nasional adalah bertanggungjawab penuh terhadap maruah wanita yang dicemar di seluruh negara. Minta penjelasan pandangan. Bantuan dari yang pun ampang. Sama juga kita lihat ada seorang wanita exco yang telah diancam, dirogol oleh dari siapa? Ha? Mungkin minta YB Ampang untuk berikan bantuan sikit. Terima kasih. Dalam isu yang mana Exco Kerajaan Selangor, seorang wanita telah dicabar oleh sekumpulan lelaki yang mahu mencabar beliau, mengugut beliau untuk merogol beliau sekiranya teruskan dialog dalam isu pemindahan kuil, yang mana tidak ada satu tindakan pun yang diambil terhadap mereka-mereka yang jelas dalam rekaman kita video, dan juga jelas ketika itu mereka melontarkan kata-kata yang durjana, dan ketika itu pihak polis pun ada dan tidak mengambil tindakan. Terima kasih. Yang berhormat dari Ampang. Nah, di sini kita sekali lagi meminta tindakan diambil. Kalau ada pita video telah merakamkan dengan begitu jelas ada seorang ahli esko wanita diugut, dirogol, saya rasa itu tidak boleh diterima langsung. Dan sekiranya tidak ada sebarang tindakan diambil, saya rasa ini bukan sahaja menunjukkan bahawa tidak hormati golongan wanita di Malaysia, tapi juga tidak hormati kaum lelaki yang menjadi rakan kongsi hidup wanita. Tuan Sri Yang Dipertua, kita harapkan belanjawan boleh hapuskan miskin. Sikit saya penjelasan. Sebab tempoh negeri Selangor, saya orang Selangor. Saja nak tanya pendapat peribadi yang berhormat. Di Selangor ni juga ada seorang esko wanita Selangor yang gambarnya dulu tersebar luas dalam lucah, sampai kerajaan negeri suruh dia cuti, sekarang kerja balik. Apakah pendapat yang berhormat? Apakah esko wanita ni layak menjadi esko, ataupun kerajaan sana kena pecat dia daripada esko untuk menjaga maruah wanita? Tuan Sri Yang Bertua, saya kurang jelas tentang gambar apa. Mungkin YB Tanjung Karang boleh sebutkan apakah gambar tersebut yang begitu mengguris hati yang berhormat Tanjung Karang. Ingat yang berhormat daripada PKR, daripada DAP kan, tanyalah orang yang berkenaan. Gambar tu tersebar, sampaikan kerajaan negeri suruh dia ambil cuti lah. Dan wanita esko perkenaan pun dah mengaku dia nak letak jawatan kerana maruah dia nak letak jawatan. Tapi oleh kerana pemangkang mengagung-agungkan wanita, seperti yang PAS kata tadi, duk salah Barisan Nasional saja. Kenapa wanita PAS tak suruh wanita esko DAP ni letak jawatan? Dia sendiri dah nak letak jawatan. Jadi itu saja, ini pendapat saya. Saya nak minta komen, saya tak mau argue dengan yang berhormat. Saya nak minta pandangan peribadi yang berhormat. Layakkah dia menjadi lagi seorang, dia layakkah dia terus menjadi seorang esko? Yang berhormat menteri, saya tak lihat gambar-gambar tersebut. Tetapi saya nak tahu dalam aspek gambar yang dikatakan oleh Yang Berhormat Tanjung Karang tersebar luas,
apakah aspek tersebut yang mengguris hati Yang Berhormat Menteri? Itu yang saya tanya tadi. Dan adakah gambar tersebut menjejaskan peranannya sebagai seorang ahli esko? Sila. Ya, Berhormat, tak ada politiklah. Saya nak tanya Yang Berhormat, kalau misalnya kita gambar itu tidak menjejaskan integriti dia, mengapa daripada mula apabila gambar itu mula tersebar, esko berkenaan menawarkan diri untuk letak jawatan tapi dihalang oleh kerajaan Negeri Selangor? Itu saja. Saya ingat, saya tak mahu nak cakap lebih, sama ada Yang Berhormat tengok ke tak tengok, tapi kalau Yang Berhormat tak tengok, bermakna Yang Berhormat tak ikut perkembangan lah apa yang ahli DAP buat. Itu sajalah, terima kasih. Sebab okay, itu, sebab YB itu pemangkang. Sebab itu masalah pemangkang. Pemangkang ni dia tak nampak apa yang ahli dia buat. Dia nampak apa yang BN buat je. Yang DAP punya gambar ni tersebar semua. Kalau Yang Berhormat sebagai Ketua Agung tak tengok, itu saya no comment lah. Yang Berhormat memang orang yang baik. Memang orang kita mata buta, telinga pekak. Itu sajalah yang boleh cakap. Terima kasih ya. Saya tak ada nak jawab lagi lah. Mungkin Yang Berhormat daripada Yang Berhormat Menteri, dia ada sumber-sumber boleh lihat gambar-gambar tersebutlah. Lebih bernasib baik daripada saya. Saya kurang ada peluang sedemikian. Sila Yang Berhormat Empang. Mungkin Bagan, saya setuju apa yang dikatakan Bagan. Mungkin Tanjung Karang ada sikit terpenglibatan di situ. Mungkin. Saya kata mungkin. Di sebalik tabir. Okey, jadi saya juga nak sentuh di sini bahawa YB Elizabeth Wong menawarkan diri untuk meletak jawatan atas dasar sikap yang berprinsip seorang yang heroik, apa ni gesture dia. Tetapi kalau kita bandingkan dengan pemimpin-pemimpin BN yang sudah terserlah kesalahannya dan kesilapannya dalam skandal-skandal seks, tidak satu orang pun yang pernah menawarkan diri untuk meletak jawatan. Dengan adanya bukti, mereka masih lagi tidak malu memegang jawatan mereka. Terima kasih. Bagan, sila teruskan dengan poin perkara baik. Yang seperti baik. Itu. Terima kasih Yang Berhormat Ampang. Saya rasa itu teguran memang kena dan tepat pada masanya.